lanjut. Fasal yang akan dibacakan yaitu halaman 63, fasrun fi ahkamil aqiqati, mulai dari wal aqiqatu anil mauludi mustahabbatun. Wa fassara al-musannifu al-aqiqatah biqaulihi. Waktu dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ahkamil aqiqati. Wa hiya lughatan ismun lisy'ari 'ala ra'sil mauludi. Wa syar'an ma sayadhkuruhu al-musannifu biqawlihi wal-aqiqatu anil mauludi mustahabbatun. Wa fassara al-musannifu al-aqiqata biqawlihi wa hiya al-dhabihatu anil mauludi yawma sabi'ihi. Al-makna. Faslun. Dini ni kapan dikasih tang fasal fi bayani ahkamil aqiqati. Saya tetap ada dalam nerang akiban berempan hukum aqiqah. Wahya tining aqiqah lugatan ada dalam bahasana ismun panikaknya ma lis syari ikan di obu ada roksil mauludi atas cetaka orang se lahir aki. Wasyar'an tining ban ada dalam syarakna ma panikak perkara saya bakal nyebut huda ma al musannif wa sarakai musannif bi qawlihi kala banda buna kai musannif wal aqiqatu tini aqiqah anil mauludi dari orang sing ngelahir lagi mustahabbatun panika panika sunnat. Al murad. Fasal ini menerangkan tentang beberapa pembagian fasal ini menerangkan tentang membahas tentang beberapa hukum-hukumnya aqiqah. Aqiqah menurut bahasa ialah nama bagi rambutnya orang yang melahirkan. Ada sedangkan menurut syarak sebagaimana yang akan disebutkan oleh Kiai Musannif dengan perkataannya wal aqiqatu aqiqah dari orang yang melahirkan itu disunatkan. Waktu cukup. Terima kasih. Saya ini tidak paham ini jawab pemaknaan dari peserta. Maksud dari nama dari rambut orang yang melahirkan, maksudnya ibu yang melahirkan, rambutnya si ibu. Rambutnya orang yang dilahirkan, Pak. Oh iya. Rambutnya orang yang dilahirkan, bukan ibunya ya, ya. Ibunya yang melahirkan ini. Jangan main-main ini. Terus lafaz al-maulud ini lafaz al-maulud. Saya mau tanya, ini lafaz jamid, isim jamid, isim mushtaq, atau isim apa? Isim mushtaq, Pak. Dari kalimat walada. Artinya walada? Melahir. Melahirkan apa lahir? Lahir. Coba ditasrif. Walada yalidu waladan wa mauladan fahuwa walidun wa dhaka mauludun. Cukup. Lafaz masdarnya berarti waladan. Ya. Waladan anak. Terima kasih. Silakan dilihat lagi kitabnya. Coba al-aqiqah fi syar'i itu apa? Al-aqiqah fi syar'i itu apa? Ya, al-aqiqah fi syar'i itu apa?
rambut yang harus diambil. Saya nanya al-aqiqah itu, aqiqah secara syariat itu apa? Definisi aqiqah secara syariat itu apa? Rambut yang sunat dicukur. Rambut yang dicukur gitu. Sampean baca itu definisinya sudah habis, cukup. Kemudian wa fassara al-musannifu fassara. Fassara di sini fi'il isim. Fi'il. Fi'il ya, fi'il apa itu? Fi'il madhi. Mengikuti wazan apa itu? Fa'ala. Fa'ala. Fa'ala mempunyai fa'idah berapa? 5. 5 ya, fa'ala. Kira-kira yang cocok di sini wa fassara al-musannifu di sini. Gimana ini bacanya? Wa fassara al-musannifu al-aqi al-aqiqata. Al-aqiqata. Kira-kira faedah apa yang ada di sini? Ta'diyah. Li ta'diyah gitu ya. Oh ya. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.